Assalamualaikum tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tammi bil khair ya karim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi adada khulqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Boleh dengar suara saya dah? Saya tak pokok tak pergi ada apa takut askar datang. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Dan alhamdulillah kita berada hampir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam. Perbanyakkanlah kita selawat, apatah lagi kita berada di bumi Madinah Munawarah ini. Kita berada hampir sangat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semalam kita berkesempatan untuk menziarahi, mungkin bagi setengah daripada kita jemaah, inilah kali pertama kita datang dan kali pertamalah kita memberi salam secara langsung kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu 'alaihi biha asyra. Barang siapa yang selawat kepada aku sekali, nescaya Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para tetamu-tetamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua pagi ini? Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bi khair. Apatah lagi kita berada hampir dengan Nabi. Nabi selalu memberi nasihat kepada para sahabat berkaitan dengan amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ikut, sebab di sisinya ada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saya nak petik satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan dalam kitab Matan Arba'in hadis 40 karangan Imam Al-Ghazali. Apa kata Nabi? Alhamdulillah tablahul mizan. Siapa yang menyebut kalimah alhamdulillah memenuhkan timbangan. Yang inilah perkataan-perkataan yang perlu kita ungkapkan setiap hari setiap masa. Sama ada kita buat apa saja perkara, sebutlah perkataan alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tablahul mizan, kata Nabi. Alhamdulillah memenuhkan timbangan. Jadi insyaAllah para tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala, kepada peserta jemaah daripada trip fair, jangan rasa malu. Nah, pakcik, pakcik, abang-abang, adik, jangan rasa malu. Walaupun 8 orang, kami 40 orang, jangan rasa terpencil. Kita macam mana satu keluarga. Memang trip fair dengan Nasihi memang ada kerjasama dari segi ground, dari segi tempat-tempat di Mekah dan Madinah. Memang kita selalunya kita buat bersama lah trip fair. Dan juga trip fair berpusat di KL dan An-Nasihin berpusat di Sungai Petani. Okey, baik. Para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk program kita pada pagi ini, jadi saya percaya dan yakin semua dah berserapan, betul tak? Tidak, dah serapan dah. Dik serapan dah. Okey. Semua alhamdulillah. Cakapnya baik-baik saja. Okey, alhamdulillah. Kenyang ke, tak kenyang ke, sedap tak sedap, alhamdulillah. Okey, baik. Itu nikmat yang Allah bagi kita ada. Kita ada tempat untuk tinggal. Kadang-kadang kalau kita tengok ada ramai yang tidur di masjid. Kebanyakan daripada jemaah-jemaah daripada Afrika. Kita tak tahu di mana mereka duduk. Hanya berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat. Dan duduk di hotel, kadang-kadang di, nak kata hotel tak gamut nak kata hotel, bukan hotel, rumah tumpangan. Sebab apa? Sebab mereka menjadikan Mekah Madinah ini sebagai apa? Impian daripada mereka untuk datang. Apatah lagi mereka hampir dengan di Madinah ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk aktiviti kita pada pagi ini, sebenarnya kalau ikut kepada jadual ziarah sekitar Masjid Nabawi. Bila sebut ziarah ni, sudah tentunya memerlukan apa? Memerlukan tenaga yang banyak, iaitu kaki kita untuk berjalan. Kudrat yang banyak. Cuma inilah sifat kita manusia, kadang-kadang kita suka mengeluh. Minta maaf lah, orang-orang lama-lama kan. Contohlah, bila lagi nak pergi umrah, makcik, oi. Ni nak cakap, oi, duit tak ada lagi.
Bik tak ada tu zaman dia kecil sampai dia besar. Sampai ketua, bik tak ada tu lah. Itu sebagai doa. Apa kata kita tukar perkataan yang tak elok kepada yang elok sikit? InsyaAllah Ustaz, duit tak banyak, ada lah. Jangan duk sebut duit tak ada. Bila sebut duit tak ada, duit tak ada, kita duk meratik berhari-hari. Tak ada. Dia macam mana satu doa. Apatah lagi, seorang ibu yang bercakap macam tu kan. Ibu ni doa dia maksud. Jadi sentiasa bercakap, kata Nabi SAW, al-kalimah tu thayyibatu sedekah. Kalimah yang baik itu adalah sedekah. Okey, baik. Pagi ni aktiviti kita memerlukan tenaga yang banyak. Saya sebutkan semalam dalam surah Yasin ayat 65, tangan dan kaki kita menjadi apa? Menjadi saksi. Percaya dan yakinlah, kesakitan kita nak berbanding dengan kesakitan Nabi sangat jauh. Kita tak boleh bandingkan dengan Nabi. Nak banding dengan para sahabat pun kita tak boleh. Sebab apa? Sahabat-sahabat seluruh kehidupan mereka hanya apa? Untuk agama. Kita ni mengeluh macam-macam. Taklah rat. Jangan duk sebut. Sebut bila, saya sebut banyak kali. Bila sampai di Mekah Madinah, jangan sebut benda-benda yang negatif. Taklah rat. Tak ada masa. Pasal puas cepat sangat masa. Jangan duk sebut. Sebab ini satu doa. Dan saya percaya dan yakin, orang yang biasa datang kadang-kadang benda tu berlaku pada dia. Apa yang disebut berlaku? Boleh makan. Contoh tak sedap langsung. Sebut tak sedap. Sampai balik tak makan. Tak makan apa? Tak makan di hotel. Jadi sebab apa? Sebut tak sedap, tak sedap. Allah. Rusuk. Lepas tu kita nak kena jaga. Lepas tu Nabi SAW tak pernah cakap daripada bibir dia perkataan-perkataan yang buruk. Melainkan perkataan buruk itu dibalas dengan apa? Perkataan yang baik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Ustaz tu Nabi? Itulah kita nak contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi kita akan ambil masa untuk saya tazkirah tak lama, lebih kurang 10 minit. Insya-Allah lepas ni 10 minit ya. Lepas tu kita akan mula bergerak. Cuma saya nak bagi pengisian. Kita tak nak kita datang tidak ada pengisian. Terkotang-kanting tanpa tujuan. Apatah lagi bagi orang pertama kali datang, betul tak? Kadang-kadang dia datang, dia tak tahu nak buat apa ni, tak ada bimbingan. Sekarang insyaAllah saya nak cuba buat yang terbaik untuk semua. Dan saya minta maaf kalau ada kekurangan di pihak saya, syarikat dan sebagainya. Minta maaf awal-awal. Kita nak cuba buat yang terbaik, nak membimbing. Mungkin ada di kalangan kita dah tahu dah benda-benda ni semua. Ini sebagai apa? Sebagai pengulangan untuk mengingatkan kita. Sebab kita tahu peribahasa Melayu ada menyebutkan, belakang barang kalau dia asam lama-lama akan kan tajam. Okey, baik. Saya nak bawa satu hadis pada hari ini. Satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan perkara pertama yang Nabi buat ketika Nabi mula-mula sampai di kota Madinah. Nabi duduk di Mekah. Nabi orang Mekah. Ataupun kita panggil apa? Orang Muhajirin. Orang Muhajirin. Okey. Ada pendapat-pendapat orientalis barat. Orang-orang yang membenci kepada agama, mereka menganggap bahawa Nabi ni datang ke Madinah lari, takut dan sebagainya. Bukan. Itu salah tanggap masyarakat barat, orientalis barat yang mengambil saja peluang untuk apa? Untuk memburuk-burukkan Islam. Kita percaya dan kita yakin bahawa Nabi SAW berpindah daripada Mekah ke Madinah atas satu tujuan matlamat. Yang pertama, atas perintah Allah SWT. Bila Nabi SAW dalam peristiwa apa? Peristiwa satu malam kan, Nabi diarahkan berhijrah. Kita tahu kisah-kisah yang mana daripada tempat tidur Nabi digantikan dengan Sayyidina Ali. Nabi keluar dikepung oleh apa? Sebelum Nabi keluar, Nabi dikepung oleh apa? Kabilah-kabilah, ketua-ketua kabilah Quraisy di Mekah ketika itu. Dan akhirnya Nabi berjaya meluluskan diri. Dan Nabi pergi ke rumah Abu Bakar dan berhijrah bersama Abu Bakar. Bayangkan daripada Mekah ke Madinah. Nanti kita daripada Madinah ke Mekah yang jaraknya beratus kilometer memakan masa 5-6 jam naik bas. 5-6 jam naik bas. Kalau naik train lebih kurang 2 jam. Train laju tu, express laju tu. Tapi nak bagi tahu dalam pengemadan Nabi, bila Nabi sampai, saya tak nak fokuskan tentang peristiwa hijrah. Saya nak bawa bila Nabi sampai di kota Madinah. Sebaik saja Nabi sampai di kota Madinah, kita tahu penduduk-penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan apa? Dengan tangan yang terbuka. Tak macam mana Nabi menerima, menyampaikan dakwah di mana? Di Taif. InsyaAllah kita akan pergi Taif. Kita akan pergi Taif. Taif lagi sejuk daripada Madinah.
dia lebih lagi daripada Cameron Highland. Walaupun di sana sejuk, tapi Nabi, di situlah Nabi menerima ujian yang sangat besar. Nabi ditolak dan sebagainya. Nabi bersama anak angkatnya Zaid bin Harithah, nanti saya akan cerita di sana nanti. Jadi bila Nabi sampai saja di Madinah, kan, penduduk-penduduk Madinah meraikan kedatangan orang-orang muhajirin. Sebab itulah banyak hadis-hadis Nabi berkaitan dengan apa? Kita menerima tetamu. Jadi kita kena aplikasikan bila kita balik ke Malaysia nanti. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan apa? Hendaklah dia memuliakan jiran, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Bila sebut di sini tetamu, penduduk-penduduk Madinah sebelum kedatangan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setahun sebelum hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan seorang sahabat. Orang yang sangat hebat, pemuda yang sangat hebat, orang yang kaya pada awalnya kehidupan dia, akhirnya meninggalkan kekayaan demi kepada agama, iaitu Mus'ab bin Umair. Nabi mengutuskan Mus'ab bin Umair untuk datang ke Madinah untuk apa? Untuk berdakwah. Sehingga kan kebanyakan mereka ini telah apa? Memeluk Islam. Sehingga bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada tahun yang berikutnya, orang-orang muhajirin yang pergi berhijrah dengan orang-orang Ansar. Ansar ialah penduduk-penduduk Madinah. Bila sampai, Nabi sampai, macam mana ra'i yang kata meraikan tetamu yang disebut dalam hadis Nabi tadi tu? Mereka meraikan tetamu. Apa yang dikatakan meraikan tetamu? Yang kata pun